Mas, 2017 coy. 2017 apa sih 2017? Ente? 2017 tuh musimnya kawin. Kawin mulu. Kawin kapan? Ente tuh kawin mulu sih. Ya kalau aneh sih kalau ada jodoh sih setahun dua tahun aneh kawin. Setahun? Emang sampai udah punya? Mas, Nem. Kok bisa nempel tangan lu, Mas? Eh, lagi. Kok kayak Spiderman, Mas? Karena kan Peter. Peter itu siapa? Udah main film tuh. Parker, Panjul. Oh iya, lupa. Oh. Tahun ini kita harus nikah. Iya sih. Saman udah ada calon ya? Ya, belum sih. Ntar aja dah. Ana juga belum ada calon nih. Nah, tapi aku bingung, Mas. Orang. Mas. Apa tangan sampai itu, aku? Mas. Jam 11, nah. jam 11. Ini jam setengah lima, Dul. 11, Bahlul. Harim. Setengah 11, ngomong sampean Panjul dari tadi. Baru sih. Mas, sorry mas. Iya, ente. Ente lagi. Sampean gak ngomong kok. Udah tahu. Anil kan udah kasih tahu tadi. Ngomong gak usah. Cewek, mas ada cewek. Oh iya. Jam 11 aku lihat jamku. Anak siapa ya mas? Tahu tuh, Anil juga belum pernah lihat tuh ya. Tapi ngomong-ngomong, ente yang mana? Ente pilih yang mana tadi? Kalau Anil sih yang sebelah kiri tadi tuh. Oh, yang kiri ya? Iya. Mana apa? Yang orang Turki. Turki mbakmu. Kamu rumahmu aja di gang masjid tuh. Kalau ente? Kalau yang kanan lah. Kanan aja. Waalaikumsalam. Sehat, Bib. Sehat, Bib. Garing. Ada Bib, ya Allah Bib, ada hari Bib, lucu Bib, ada dua Bib. Kalau aneh sih sebelah kiri Bib, hidungnya mancung, udah kayak orang Turki. Gak yang Turki rumahnya di masjid. Bib, tapi dia melihatnya itu sambil melotot, sampai gak kedip. Parah banget, dosa samain mas. Ente juga gak ngedip juga, sama melotot aja gak ngedip ya Bib. Tapi nggak apa-apa kan Beb, kalau nggak ngedip ya. So tau sampean mas. Emang benar Beb? Begini, kalau kita nggak sesuatu, kan sampeannya kita tahu nih. Pokoknya yang penting kalau belum ngedip nggak dosa. Iya. Jadi begitu ngeliat, rototin sampai selesai. Itu bagaimana hukumnya, dosa apa kagak? Nah, itu. Nah, sebetulnya begini. Jadi ada satu ayat yang mengatakan, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Kata Allah, katakan kepada mereka yang beriman. Nah, ente beriman enggak? Ya, insyaallah. Kita beriman. Iya. Apa kata Allah? Ya ghuddu min absarihim. Hendaknya dia jaga dia punya pandangan. Jaga pandangan tuh bagaimana? Ya kayak tadi. Meskipun awalnya kita enggak minta, kita enggak mau nyari tahu, tiba-tiba datang depan mata nih. Nah, padahal tuh perempuan bukan muhrim. Habisnya bagaimana? Nah, Nabi pernah ngalamin tuh. Di dalam satu hadis riwayat Muslim, itu Nabi pernah ngalamin. Ada satu sahabat yang ketemu perempuan cakep deh. Kemudian itu mati. Dia nanya, bagaimana nih? Maka kata Nabi, palingkan wajah. Palingkan ke wajah. Jangan dipelototin. Jadi kalau udah ketemu yang begituan, ya ketemu perempuan yang bukan muhrim, kemudian begitu kita ngeliat, sekali ngeliat, gak sengaja. Habis itu udah langsung palingin. Bukan berarti gak kedip satu, sampai terus sampai diikutin, sampai patah. Bukan begitu. Itu jatuhnya tetap dosa. Makanya model kayak ente ini harusnya cepat-cepat kawin, Pane. Iya, Bib. Cariin, Bib. Ya. Karena kata Rasul, ya ma'asyarah syabab, wahai pemuda-pemuda, manistato amin kumurba'a faryatadzawwaj. Barang siapa yang udah siap buat nikah deh. Hendaknya dia nikah. Kenapa dia nikah? Fa innahu aghaddu lil basar, karena yang namanya nikah itu bisa menundukkan ente punya pandangan. Jadi mata lebih kejaga. Kemudian juga yang namanya mohon maaf lebih bisa memelihara kemaluan. Bib, mau nanya, Bib. Iya. Tapi kalau misalkan kita tadi ada cewek lewat, kita lihat tapi enggak nafsu, Bib. Dosa enggak, Bib? Nafsu enggak nafsu sama belakangan. Yang penting kalau kata agama, begitu ketemu perempuan yang bukan muhrim segala macam, pertama kali ngeliat, udah itu rezeki. Habis itu langsung palingin. Dua kali, dosa. Tapi kalau bicara model kayak ente nih berdua nih, Wan, yang katanya nggak ada nafsunya. Kalau pepatah ngomong, dari mata turun ke?
hati. Kalau ente berdua nggak ada potongan begitu, nggak ada. Ya gimana, yang ada ente berdua nih, dari mata langsung berfantasi. Tapi kalau ente belum nikah, nggak segala macam, ada solusi kata Nabi. Apa solusinya? وَمَنْ لَمْ يَسْتَتِقْ فَعْلَيْهِ بِصَوْمْ. Yang belum bisa, hendaknya dia puasa. Karena ketika ente puasa, ente jaga ente punya mata, ente jaga ente punya pandangan, supaya nggak ngaco itu pandangan. Tuh, liatin mas. Kalau melihat itu kayak gitu. Iya, kan aneh kan membutuh doang. Ente sampai begitu-begitu, ya. Aneh salah itu. Awas, patah tuh leher. Patah tuh leher. Enggak, kan kita menikmati ciptaan yang maha kuasa. Woy, udah salah pakai dalil. Emang salah, Bip? Salah! Menikmati. Tadi dia bilang, masih teka aja nanti. Ngelihat udah sekali abis itu merengos. Oh. Betul ya? Nah, kalau ini nggak apa-apa yang dipototin. Nah, kelar ya, Bip. Iya, nyebelin. Samban itu emang nyebelin, Mas. Kalau ketemu gitu, pandangan dijaga. Karena biasanya, itu lewat pandangan bisa jadi kemana-mana. Oh. Makanya kalau ente merasa jadi orang mukmin, ente beriman sama Allah, pandangan dijaga. Kalau ente udah mampu mau zuat, mau nikah, udah ente nikah abis itu. Itu lebih aman. Emang yang mana sih, Wan? Aneh apa penasaran, ente begini banget, mau temen-temenan? Ada, Beb, di dalam lagi sholat. Lagi sholat? Ntar juga keluar, bentar lagi. Beb. Sholat berdua di dalam, Beb. Kita tunggu aja di sini. Nah, tuh dia, Beb, panjang umur kan. Itu dia, Beb, sebelah kiri. Panjang umur, amin, ada panjang umur. Itu dia, Beb. Mana? Itu, Beb. Salah, Beb. Itu dia, Beb. Ada kakak. Assalamualaikum, kak. Waalaikumsalam. Bentar. Aman kita, ada harapan. Kenapa? Hah? Enggak, Beb. Jadi ini? Iya, Beb. Ini yang maksud? Iya, Beb. Yang ente tanya tadi ini? Iya, Beb. Ente emang yang mana, Wan? Ane yang sebelah kiri, Beb. Yang hidungnya pancung, biar anak ane kayak orang Turki. Iya. Tuh, kak, Beb. Yang kanan aja, Bim. Agak tinggian. Merbagai keturunan. Bukan main, Masya Allah. Emang ente berdua pilihannya. Tapi ente mau tahu nggak? Dosa ente double. Pertama, ente dosa nggak bisa jaga pandangan dari perempuan yang bukan norem ente. Yang kedua, Wan. Ini bini aneh, Wan. Ya Allah, ente mah kelewatan. Sampean ngapain? Ngerokin. Bini Habib. Sampean. Matanya kemana-mana. Ada yang gak tahu, Beb. Aneh aman. Aku aman, Mas. Aneh. Oh iya. Aneh lupa ya. Kan ente aman, ada adeknya ya. Oh Masya Allah, aman ente ya. Cuma pengetahuan buat ente juga. Udah punya laki. Ya udah, kamu duluan aja deh. Kakak mau salat dulu nih sama hamba-hamba Allah nih. Ya. Nasib. Ya, emang udah bukan nasib ente. Emang Allah bikin tasib ente kayaknya jomblo berkepanjangan. Ya Allah, jangan dong, Beb. Udah deh, terima begini kita sholat dalam dah. Ngomong perempuan mulu. Mas, berarti kita puasa berapa tahun lagi, Mas? Masuk. Buka dong. Itu agak-agak Turkian tuh aneh tuh, Beb. Biar aneh, anak aneh, ntar kayak anak Turki. Iya. Gak ada anak Turki. Gak ngaca, Beb. Rumahnya dia tuh di gang sempit. Anak Turki. Dekat sama dia. 3, 2, 1, lihat dulu. Better gak? Kak, jangan ngerasain. Nah, ente sih, salah lihat. Beb, cariin lagi, Beb. Ponakan nggak ada, Beb. Ada nih. Mak Berta mau.